Cara untuk menghilangkan pikiran kotor dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut: pertama, menjauhi segala sebab yang dapat menimbulkan hal tersebut, seperti menonton film, membaca cerita porno, melihat gambar porno, serta menjaga pandangan dari melihat wanita; kedua, mengambil pelajaran dari kisah para nabi atau orang soleh; ketiga, ingat akan besarnya pahala di sisi Allah yang dijanjikan bagi orang yang mampu menjaga kehormatan diri. Keempat, ingat betapa besarnya azab yang akan diterima bagi orang yang melakukan zina. Kelima, menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan bermanfaat. Jangan banyak menyendiri dan berkhayal. Di samping selalu berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari berbagai maksiat. Keenam, bila memiliki kemampuan untuk berkeluarga. Bila tidak mampu, maka usahakan berpuasa Senin Kamis.